Panggilin adik-adik. Masuk. Duduk. Cuci tangan belum? Belum. Ini? Oh iya. Saya cuci dulu ya. Ayo, cuci. Puasa gak, Dek? Siap, puasa deh. Ya, duduk. Siap. Ya, itu namanya gak konsisten. Siap, siap, Dek. Konsisten sama apa? Cuci tangan, Dek. Nah, iya. Gimana nanti masyarakat mau kita ngasih tahu, masyarakat mau nurut kalau kita sendiri gak konsisten? Siap, siap, Dek. Buat kesehatan kita, toh. Siap. Udah bagus pakai masker. Tapi konsisten cuci tangan. Ada dusanya tuh cuci tangan di depan? Siap. Ada nggak di pintu dalam? Siap. Besok harus konsisten. Oke. Siap dah. Siap. Capek nggak usap 5 kali? Siap, tidak boleh. Nggak batal puasanya toh? Siap, tidak. Dia itu sekaligus sosial eksperimen. Sosial eksperimen sekaligus prank. Prank buat adik, buat anggota belakang itu kameranya itu. Siap. Oke. Siap. Ini ngeprank dalam rangka COVID dan rangka sosial eksperimen. Seberapa konsistennya kita? Siap. Yaudah. Yaudah. Izin, Dan. Panggilin Marci, Dan. Siap. Sud. Cire. Apa proyekmu pagi ini? Cire. Tadi cuci tangan ya? Oh sini sudah. Di mana? Oke, di ruang atas sudah sebelum ini masuk. Di depan sini? Belum. Ya bisa juga. Usaplah 10 kali. Siap. Daripada kau nggak cuci tangan kau, terus pakai masker ya dipakai. Nah, 5 kali lagi, 5 kali. Sik. Jadi terus gitu rencananya udah. Yang wawancara siapa? Rencananya Ibu Samra sama ini Mbak Widya. Tetap sama? Siap. Konsepnya udah ada? Siap. Dan yang tadi itu sosial eksperimen namanya. Apa itu?
sosial eksperimen apa? Dengan sama manusia. Iya, seberapa kita patuh, kita konsisten sama aturan yang kita ini. Ini pada kena corona, menyebarkan corona dengan cuci tangan. Bikin aturan cuci tangan, bikin aturan pakai masker ya dipatuhi. Oke? Okay? Sekaligus prank. Prank. Oh. Udah, ha. Siap. Perubahan berikutnya. Yuk, nggak usah kasih tahu ya. Siap. A few moments later. Istrimu mana? Saya cek dulu BP masuknya. Iya, sini, di sini. Sini, sini, Kirsten sini. Sini. Masuk. Duduk, duduk. Ini suaminya? Duduk. Suaminya tadi masuk ruangan cuci tangan enggak? Masuk ruangan sini dah. Siapa dulu enggak? Belum tuh. Apa hukumannya? Kesap. Yang musafin istrinya lah. Jangan. Ya musaf dulu, musaf. Situ aja, situ sebelah situ. Son. Perintah istrimu lagi, Son. Nanti malam marah-marahan lagi. 5 kali, Son. Ini saya ambil sosial dis, apa namanya, sosial eksperimen. Saya baru tahu kalau kamu itu istrinya, apa, suaminya Riana. Sosial eksperimen apa? Kira-kira. Apa, Riana? Apa, Son? Sosial eksperimen apa? Artinya, Dek? Sosial eksperimen apa ini? Kurang kenal, Dek. Paham nggak? Sebentar. Nah, sini sekalian. Sini, korban lagi ini. Duduk sini. Berdiri situ dulu. Cuci tangan enggak masuk sini? Oh, siap. Nah, kusap. Berapa kali, Rin? Siap, 5. Bukan 50? Siap. Eh? 50. Ini sosial eksperimen. Seberapa konsisten kita kalau kita apa? Kita bikin aturan apa? Aturan cuci tangan, aturan masyarakat kita banyak yang nggak pakai masker, banyak yang cuek-cuekan, banyak yang ya, walaupun kalian direkam itu sebenarnya, sana juga direkam itu. Lirikan matamu menarik hati. Agak di prank sedikit. Harusnya mau dibikin nangis nih, Riana sama Gerson. Oke, Rin? Siap. Jangan kaya ya, di rumah ya. Siap. Ya. Duduk. Sini. Ini pil apa namanya? Tugasmu apa? Tadi cuci tangan enggak mau sini? Siap. Nah, usap dulu. Siap. 10 kali. Puasa enggak? Siap, siap. Kalau enggak ya 50 kali usapnya. Siap. Duduk. Ya. Kita bikin aturan sendiri, kita tegakkan sendiri, kita konsisten sendiri. Oke? Siap. Yaudah. Siap. Cari cepat. Siap. Saya tunggu. Sudah saya sampaikan ke Sumda itu. Ya? Ya. Tuh lihat kamera dulu sana. Nah. Itu loh kamera.
Nah, sana belakang sana, lihat kamera sana. Nah. Oke? Okay? Ya. Dia tadi masuk sini cuci tangan enggak? Nah, enggak pusat dulu. Tadi mau tarik berapa kali pusat? 10. Ya udah 10 sesuaikan. Tambah 5 lagi enggak pakai masker. Siap. Nah, ini enggak pakai masker kok. 1, 2, 3. Ya, hidup. Udah lihat kamera toh? Oh enggak. Jadi, tadi udah pasang. Sudah dulu. Tapi ini namanya sosial eksperimen. Kalau kita menegakkan aturan itu apa? Membuat aturan kita agak taat sendiri. Jangan tahu-tahu dari mulai nggak kena. Nasib baik. Gak nasib baik kamu tadi. Siap. Ini sosial. Ini masih on bang. Masih. Ini sosial eksperimen namanya kok. Karena kita nggak konsistennya di sini, nggak konsisten membuat aturan. Tapi masyarakat juga, ini pembelajaran buat masyarakat toh. Suruh pakai masker masyarakat nggak mau, suruh pakai apa? Suruh pakai, nah cuci tangan sudah dikasih aturan, nanti lupa. Tenaga medis lupa, yang orang-orang terdepan lupa, kita polisi lupa, makanya itu dibiasa, okay. Makanya sekaligus ngeprank ke Serse toh. Sebatas aman. Makasih bro. Sukses ya. Kenapa ya ngomong aneh-aneh? Kenapa? Lalu dia apa lo? Itu tadi sosial eksperimen yang saya lakukan terhadap beberapa anggota dan perwira. Ternyata banyak di antara kita yang pintar membuat rencana, pintar membuat hal-hal inovasi, tapi tidak dilakukan secara kontinu, tidak konsisten melakukannya. Padahal penggunaan masker, kalau ketemu sama orang, ngobrol sama orang, jaga jarak, terus kemudian masuk ruangan, menuju pulang dari tempat kerja, harus cuci tangan untuk kebersihan, itu adalah bagian dari pencegahan terhadap virus corona atau COVID-19. Bagaimana kita menjaga diri kita kalau kita tidak konsisten? Sementara para petugas-petugas di lapangan terdepan seperti Polri, rekan-rekan TNI, rekan-rekan medis, kalau tidak konsisten untuk disiplin menerapkan aturan-aturan SOP dalam rangka pencegahan penularan virus corona, tentunya kita sendiri yang akan beresiko. Semoga dengan video ini kita menjadi lebih konsisten, selalu mengingat dan disiplin untuk menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga kebersihan, jangan kucek-kucek mata ataupun korek-korek telinga, korek-korek hidung, dan menerapkan social distancing, menjaga jarak, sehingga kita akan minimal mengantisipasi terjangkitnya virus COVID-19 ke diri kita. Terima kasih.
mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mengingatkan untuk diri saya, anggota saya, keluarga saya, dan kepada rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.